Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan indah kalam karena ditata terdengar santun dalam ucapan pengiring salam pembuka kata Budaya berpantun kami sampaikan Batang jati bawa berlayar kicau burung di hari panas hutang dan janji wajib kita bayar Jawab salam wajib dibalas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil amyai wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du Dengan bismillah disusun kalam Dengan nama Allah kalikul alam Alhamdulillah tersimpan di dalam Selawat beserta salam Marilah sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW Mahkota dunia junjungan anam -an. Yang mana sahabatnya kita harapkan siang dan malam bagi umat Islam yang bertakwa sekalian alam Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan Marilah sama kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh al Ustad Khairino Pandra Juara 1 MTQ Internasional 2021 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم in Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu, dan sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Al-Quran dan sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu adalah lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Indonesia Raya Hadirin dipersilakan untuk berdiri, dan juga dipimpin oleh Dr. Andes Julham Jais, M.P.D. Kami persilakan. Kencana tombak kencana Buluh betung dibelah dua Apa maksud kita duduk bersama Mari sama kita dengarkan laporan ketua panitia Kepada Bapak Bustami HS SAG MM Kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إلى السبيل قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله صدق الله العظيم بوجي شكر kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha atas kudrat dan iradatnya. Perhelatan pelantikan Partai Umat Sumatera Utara. Pimpinan Garda Sumatera Utara. Permata Sumatera Utara terlaksana pada hari yang berbahagia ini. Semoga Allah memberikan keleluasaan bagi kita untuk berkiprah menjadi sebuah kekuatan partai politik di negeri yang tercinta ini. Sembari berik salam sama kita sampaikan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam patuh dan taat kita kepada sunnah kita perbanyak selawat kepadanya kiranya kita mendapat syafaatnya di hari kiamat kelak nanti amin yang kami hormati ketua dewan majlis suro DPP Partai Umat Profesor Haji Muhammad Amin Rais MA PhD beserta rombongan yang hadir pada kesempatan ini Ustadz Sambo selaku sekretaris Dewan Majelis Suro yang kami hormati Ketua DPP Partai Umat Dr. Engineering Haji Ridho Rahmayadi SKOM MSC beserta seluruh rombongan yang kami hormati Ketua DPP Permata Dr. Anda Haji Ewis Peti Patayati MSC dari Jakarta. Yang kami hormati Ketua Umum DPP Garda Praya Praya Dwi Dwi Putra Rah, Ramadan SH yang juga datang dari Jakarta. Yang kami hormati saudara kami Korwil Dr. Asfizen Ceniago dan yang kami hormati Bapak Gubernur yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Saprudin Nasution. Atas nama panitia Berterima kasih kepada seluruh undangan kami laporkan kepada ketua umum bahwa perjalanan perhelatan pelantikan pada hari ini kami mengundang ormas Al Jamiatul Wasliyah Muhammadiyah, At-Tarihiyah dan juga OKP seluruh Suma Sesuma sumatera utara dan juga ormas rektor organisasi ekstra kampus yang, sa yang sampai hari ini kami tak bisa menyebutkan satu persatu. Mohonlah kiranya kami dimaafkan. Kami laporkan kepada Ketua Umum teristimewa. Kami juga menghadirkan Ketua DPD se Sumatera Utara dari tiga dari 33 kabupaten hanya satu yang belum terbentuk yaitu Kabupaten Samosir. Insya Allah perjalanan perhelatan ini diberkahi Allah. Namun kalau ada kekurangan itu kami mohon dimaafkan. Laporan ini tak panjang, tapi yang jelas kalau luka badan dikarenakan pedang masih ada obat tak dicari. Tapi lukanya lidah, lukanya hati dikarenakan lidah mau kemana obat tak dicari? Ikan sopat, ikan gabus, semakin copat semakin bagus. Wabatari pima darul akhirah. wala tansana nasibaka min ad-dunya. Suraka lajim. Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pantunnya Ayah Anda. Tak terjawab. Habis bahan awak. Selanjutnya, marilah sama kita menundukkan kepala seraya berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hal ini untuk memimpin doa. Kami panggilkan kepada Sekretaris Majelis Suro, Ustadz Insinyur Haji Ansyupi Indrus Sambu, kami persilahkan. Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Untuk menambah. Keberkahan acara kita dan turunnya rahmat dan pertolongan Allah. Marilah kita senantiasa berdoa di setiap acara kehidupan kita, kegiatan kita, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita, dan juga Partai Umat diberi kemudahan untuk bisa lulus verifikasi dan juga bisa menjadi salah satu partai yang besar di negeri Indonesia ini. Sebelum berdoa, mari kita mulai dengan membaca Suratul Fatihah.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات al ahya' minhum wal innaka sami'un ya qadiyal rabbana zalamna anfusana wa lana wa tarhamna minal khasirin rabbana qulubana lana min ladunka rahmatan innaka antal al allahumma ya, ya ghafur engkau maha pengasih maha penyayang maha pengampun ampunkan semua dosa kami ya allah Maafkan segala kesalahan kami yang kami sengaja tidak kami sengaja. Yang besar maupun yang kecil, yang lahir maupun yang batin. Semenjak kami berbuat dosa, Ya Allah. Sampai kami nanti menghadap engkau, ampunkan semua dosa dan kesalahan kami. Ampunkan juga semua dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, Ya Allah. Sayangi keduanya sebagaimana mereka menyayangi kami waktu kecil. Ampunkan juga semua dosa dan kesalahan saudara kami, keluarga kami, pasangan kami, anak keturunan kami. Seluruh kaum muslim muslimat, mu'minin minat, baik yang masih hidup. telah pergi menghadapmu ya Allah ampunkan kami semuanya sayangi kami semuanya ya Allah rahmati kami semuanya beri hidayah kepada kami semua yang masih hidup ya Allah yang hadir di tempat ini yang juga tidak hadir di tempat ini beri petunjuk kepada kami bimbinglah kami selalu untuk senantiasa beriman kepadamu memaksimalkan ibadah kepadamu mengikuti petunjuk Quranmu mengikuti sunnah nabimu mengikuti petunjuk Quranmu ya Allah untuk melawan kezaliman menegakkan keadilan di negeri Indonesia ini ya Allah Allahumma ya Allah bimbinglah kami semua dengan hidayahmu ya Rabbal alamin Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghafur ya Syakur jadikanlah partai umat partai yang lulus verifikasi KPU ya Allah jadikanlah partai umat partai yang ikut bertarung dalam Pilpres dan Pileg 2024 nanti ya Allah bukakan hati seluruh bangsa Indonesia untuk berjuang bersama partai umat ya Allah melawan kezaliman menegakkan keadilan mewujudkan negeri Indonesia ini negeri yang adil makmur aman dan damai di bawah ridho dan rahmatmu ya Allah untuk seluruh rakyat Indonesia. Allah ya Allah, engkau yang maha pengangsa, engkau yang maha membalik balikkan hati. Jadikan pengurus partai umat dari pusat hingga daerah, pengurus-pengurus yang amanah, yang ikhlas, sabar dan istiqomah ya Allah dalam berjuang. Allah ya Allah berikan kekuatan kepada kami, tanpa perjuanganmu ya Allah, tanpa perkuatanmu, tidak mungkin kami dapat berjuang untuk menegakkan agamamu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Allah ya Allah jadikanlah amal kami ini, perjuangan kami ini menjadi Amal kami nanti di akhirat ya Allah berberat timbangan kami di hadapanmu ya Allah. Jadikanlah amal soleh ini ikhlas kami lakukan untuk mencari ridha-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabal minna innaka antas alim. Wa tubu alayna innaka antat tawabur rahim. Allah mansurna fa'innaka innaka khairun nasirin. waftahlana fa'innaka khairul fatihin. Wa fa'innaka lana fa innaka khairul ghafirin. Warhamna fa khairul rahimin. Warzuqna fa khairul razuqin. ودنا ونجنا من القوم الظالمين ودنا ونجنا من قوم الكافرين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين ودمر اعداءك اعداءنا اعداء الدين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين والمجاهدين والمستضعفين في هذا البلد وفي كل مكان وفي كل زمان يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دعوه أن الله مقبول دعاء كita semuanya lebih kurang maaf بالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Semoga pinta dapat tercapai, semoga niat dapat terwujud, semoga doa dijawab Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan. Prosesi pelantikan DPW Partai Umat Sumatera Utara. Pembacaan SK DPW Partai Umat Sumatera Utara oleh Sekjen Haji Ahmad Muhajir SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan nomor 002 garis miring 01 titik 12 garis miring cap garis datar 1 titik R garis datar 3 garis miring DPP garis datar PU garis miring 1 garis miring 2022 tentang struktur pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Umat Provinsi Sumatera Utara periode 2021-2025 Bismillahirrahmanirrahim. Atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, Dewan Pengurus Pusat Partai Umat setelah menimbang bahwa Partai Umat adalah partai politik yang berazaskan Islam rahmatan lil alamin yang bersifat terbuka dan mendiri dan seterusnya. Mengingat pasal 23, pasal 31, pasal 32, pasal 33 dan pasal 54 anggaran dasar Partai Umat. B. Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 35 Anggaran Rumah Tangga Partai Umat memperhatikan fatwa Majelis Suro Partai Umat tentang pendirian dan konsolidasi organisasi. B. Surat Dewan Pengurus Wilayah Partai Umat Provinsi Sumatera Utara nomor 023 garis miring A garis miring DPW garis datar SU titik PU garis miring 1 garis miring 2022 tertanggal 17 Januari 2022 perihal permohonan penerbitan SK DPW memutuskan menetapkan keputusan dewan pengurus pusat Partai Umat tentang struktur pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Umat Provinsi Sumatera Utara periode 2021-2025. Pertama, Mengesahkan perubahan struktur pengurus dewan pimpinan wilayah Partai Umat Sumatera Utara periode 2021-2025 dengan nama-nama dan susunan pengurus sebagaimana terlampir. Kedua, salinan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dengan penuh tanggung jawab. Ketiga, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam surat keputusan ini dapat diubah dan diperbaiki kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan. Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2022. Dewan Pengurus Pusat Partai Umat Dr. Ing Haji Ridho Rahmadi Eskom MSC, Ketua Umum ditandatangani. Haji Ahmad Muhajir SHMH Sekretaris Jenderal ditandatangani. Lampiran surat keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Umat nomor 002 garis miring 01.12 cap garis datar 1.r garis datar 3 garis miring DPP garis datar PU garis miring 1 garis miring 2022 tentang perubahan struktur pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Umat Provinsi Sumatera Utara periode 2021-2025. Struktur pengurus dewan pimpinan wilayah Partai Umat Provinsi Sumatera Utara periode 2021-2025, Majelis Pengawas Partai Wilayah, Ketua Dr. Andes Haji Samsir Alam Lubis, MM. Kepada nama yang dipanggilkan, dipersilahkan untuk naik ke podium, Sekretaris. Hajah Hidayati Esos MI Kom, Anggota Hajah Dewi Budiati, Anggota Hajah Noni Emiati, Anggota Mita Hayati Tanjung, Anggota Haji Muhammad Nasir, Anggota Haji Irsal SH MH. Anggota Hajah Wilda Triani. Anggota Edi Hanafi SH MH. Anggota Insinyur Hajah Sulastri. Dewan Pengurus Wilayah Ketua Insinyur Haji Heri Batanghari Nasution MPSI. Wakil Ketua Haji Bustami HS, SAg, MM. Dr. Haji Lukman Hakim, M.Pd. Wakil Ketua Insinyur Andi Jaya Matondang, MMA. Wakil Ketua Dr. Haji Yohni Anwar, MM, MH. Wakil Ketua Dr. Randa Elvi Rahmita Ginting. Wakil Ketua, Haji Sahrijal Arif sh MM. Wakil Ketua, Dr. Kiki Farida Ferini SEMSI. Wakil Ketua, Dr. Randa Dr. Andes, maaf, Dr. Andes Harun al Rasid, Wakil Ketua, Insinyur Mas Rizal Batubara MMA Wakil Ketua Yunika Nazar SH Wakil Ketua Dr. Andes Ahmad Mulyadi Wakil Ketua Dr. Andes Hudri Herman Seregar Wakil Ketua Dr. Iwan Agusta Putra S IPMP. Wakil Ketua Muhammad Arif MS SE MM. Wakil Ketua Insinyur Hendriyah eh, S. Mohon maaf, Insinyur Hendriansah Harahap MM. Sekretaris Bagus Handoko SE MSI. Wakil Sekretaris Dewani Nauzia Delimonte. Wakil Sekretaris Sulaiman SE. Wakil Sekretaris Muhammad Rusdi MPD. Wakil Sekretaris Ahmad Effendi SPD MPD. Wakil Sekretaris Hajah Juraida Hanura. Wakil Sekretaris Muhya Aldivitah ST. Wakil Sekretaris M. Abbas Yunus S.E. M.S.I. Wakil Sekretaris Boy Sahputra Nasution Wakil Sekretaris M. Doni Lesmana Siahaan Eskom M.Kom Wakil Sekretaris Sahrijal Hadi Harahap S.H. Wakil Sekretaris Indra Wayan S.H. Wakil Sekretaris Haji Erwin Hidayat S.E. Wakil Sekretaris Jul Fadli SP Wakil Sekretaris Arman Sah Seregar SE SA, Wakil Sekretaris Handoko Kurniawan SE Bendahara Sultan Bajura Nasution SE Wakil Bendahara Hendra G. Santosa SE SA, MM Wakil Bendahara Husnil Khatimah Ananda SE BBA Wakil Bendahara Mailinda Wakil Bendahara Haja Yulfini Nur Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2022 Dewan Pengurus Pusat Partai Umat Dr. Ing Haji Ridho Rahmadi S.Kom MSC Ketua Umum ditandatangani Haji Ahmad Muhajir SHMH Sekretaris Jenderal ditandatangani satu halaman lagi ada anggota bidang mohon maaf satu Muhammad Dani Sebastian SE diminta maju ke depan dua Anwar Fahmi ST tiga Juanda Keliat Esos 4. Okti Anggraini 5. Dr. Anda Ermawati 6. R. Samsidah Nasution SH 7. Sahril SE MM 8. Edi Susanto 9. Cahya Arif Mutakin SI Kom 11. Haji Mudahar Sarjana Hukum 11. Imam Munandar A.MD 12. Nawi Sanjaya 13. Herwindo A.MD 14. Hendra Marta Wijaya 15. Arfah Zulaiha S.H 16. Juli Sri Handayani Nasution S.H yang Zen. Ini Zen. Oh ya. Belum Wakil Bendahara tadi tertinggal satu, Dokter Anda Hajah Nurhayati Zen MPD. Silakan maju ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melantik, kami undang Ketua Umum Dr. Andes Engineering Haji Ridho Rahmadi Eskom MSC kami persilahkan. Sahabat-sahabatku, nanti mohon dengan seksama bisa diikuti apa yang saya ucapkan. <tuh> mohon bersiap. Bismillahirrahmanirrahim. Kami, kader Partai Umat, bersumpah dan berjanji untuk senantiasa. Satu, berjuang melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Dua, menyebarkan Islam, rahmatan lil alamin. Tiga, berakhlak terpuji kepada sesama. Empat. Taat beribadah, Taat beribadah, dan rajin beramal soleh. Dan rajin beramal soleh. Lima, Lima, ikhlas dan bersungguh-sungguh bersungguh dalam, dalam berjuang untuk mewujudkan, untuk mewujudkan Indonesia, Indonesia, negeri yang adil, negeri yang adil makmur, makmur aman, aman, dan damai bagi seluruh rakyat Indonesia. Enam, berjuang dalam satu jamaah yang kuat dalam bingkai NKRI, Pancasila, dan UUD 1945. Tujuh, Menjaga nama baik partai dan menjauhkan dari hal-hal yang dapat merusak partai. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan, kesabaran, dan pertolongannya kepada kami untuk dapat. Menjalankan, menjalankan sumpah dan janji ini, dan janji ini dengan sebaik-baiknya. Sebaik Inna, Inna solati wa nusuki wa, nusuki wa, nusuki wa mahyaya wa mamati ma ma lillahi rabbil alamin, alamin. raditu billahi rabbah wa bil islami dina Wabi Nabiya wa bi Muhammadin nabiyya wa Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita ucapkan selamat untuk seluruh pengurus Partai Umat DPW Sumatera Utara yang baru saja dilantik. Kepada ketum dipersilakan untuk mengambil posisi penyerahan petaka dan juga ketua DPW Paratai Umat Sumatera Utara untuk mengambil tempat di bawah podium tentunya. Dan juga didampingi oleh Ayahanda Dengan mengucapkan bismillah boleh dikibarkan ketua? Ya, beri tepuk tangan yang meriah. Ya. Kepada ketum dan juga ketua DPW tetap di tempat. penanda tanganan naskah pelantikan. Iya boleh. Didampingi juga sekretaris beserta wakil tentunya. Ya, boleh ambil posisi untuk foto bersama terlebih dahulu. Ya, beri tepuk tangan yang meriah kembali. Prosesi pelantikan DPW Permata Umat Sumatera Utara. Pembacaan SK DPW Permata Umat Sumatera Utara oleh Dr. Jamila DPPW Permata Umat. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan nomor 010 garis miring K strip S garis miring SK garis miring DPP PU garis miring 1 garis miring 2022 tentang struktur pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Permata Umat Provinsi Sumatera Utara periode 2021 sampai 2026 Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa Dewan Pengurus Pusat Permata Umat setelah menimbang bahwa Permata Umat adalah organisasi otonom partai umat yang berasaskan Islam Rahmatan lil Alamin yang bersifat terbuka dan mandiri bahwa permata umat bertujuan mewujudkan perempuan mandiri yang menjadi garda terdepan untuk kemaslahatan umat, bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan usaha permata umat perlu diatur penyelenggaraan tata kerja melalui kepengurusan yang efektif dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, persamaan, dan keadilan guna memberikan kesempatan kepada kader, anggota dan simpatisan yang memenuhi persyaratan bahwa dewan pimpinan pusat Permata Umat telah menyusun kepengurusan dewan pimpinan wilayah Permata Umat Provinsi Sumatera Utara periode 2021 sampai 2026 memperhatikan pasal 7 anggaran dasar dan pasal 8 anggaran rumah tangga memutuskan menetapkan Dewan Pengurus Wilayah Permata Umat Provinsi Sumatera Utara 2021 sampai 2026 Pembina Hajah Rita Wisni M Psikolog Kepada nama-nama yang dipanggilkan dipersilahkan untuk naik ke, depan, ya. ke panggung. Pembina, Hajah Yasmin Sofia Lubis SH. Silahkan, maju ke depan. Bu, bu. Ia, bu. Ketua, ada, -sada? Hajah Nunik Eniati. Wakil Ketua Hajah Hidayati Esos Mkom, Wakil Ketua Hajah Insinyur Murniati, Wakil Ketua Hajah Dr. Anda Megat Molina MPD, Sekretaris Hajah Mita Hayati Tanjung. Wakil Sekretaris Dr. Randa Asnaini Pasaribu, Wakil Sekretaris Hajah Misdawati, Bendahara Hajah Insinyur Risma Linda, Wakil Bendahara Hajah Misniati. Ketua Bidang Penggalangan Masa, Hajah Nur Afifah Hajah Yulianin Nur Silakan Ketua Bidang Humas Hajah Dr. Anda Sa'diyah, Ketua Bidang Humas Hajah Julisni Anim Ketua Bidang Sosial Kemasyarakatan, Ulfia Nazmi Esos, Hajah Refni Mas, Ari Yanti Dahlia, Ketua Bidang Pendidikan, Hajah Asga Dewi Lubis SE, Azizah atas ridho dan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari ini Sabtu 22 Januari 2022 saya selaku ketua umum DPP Permata Umat dengan ini melantik Dewan Pengurus Wilayah Permata Umat Provinsi Sumatera Utara periode 2021-2026 Bunda Muda solehah siap dilantik ikuti apa yang saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kami berjanji satu, senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, menjadi perempuan utama umat sebagai garda terdepan untuk kemaslahatan umat. Tiga. Berhikmat pada Permata Umat dan Partai Umat untuk menegakkan, dan untuk menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Empat, menjaga nama baik Permata Umat dan Partai Umat. Lima, akan melaksanakan kewajiban. Sebagai pengurus permata umat, dengan sebaik-baiknya, hanya kepada Allah kami memohon ampun, dan hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan pertolongannya kepada kami. kita takbir ya bu Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar terima kasih boleh tepuk tangannya meriah para hadirin Tauhid ya. Beri tepuk tangan yang meriah Pembacaan SK DPW Garda Umat Sumatera Utara Kepada Rahendra Arizona Bangun SPD kami Persilahkan Surat keputusan nomor 08 Garis miring SK Titik KEP garis datar pembina garis miring DPW titik GU garis datar sumut garis miring 1 garis miring 2022 tentang struktur pengurus Dewan Pengurus Wilayah Garda Umat Provinsi Sumatera Utara periode 2001-2025 Bismillahirrohmanirrohim atas berkat rahmat Allah SWT Dewan Pimpinan Pusat Garda Umat setelah menimbang Mengingat menetapkan, memutuskan keputusan Dewan Pimpinan Pusat Struktur Pengurus Dewan Pengurus Wilayah Garda Umat Provinsi Sumatera Utara. Pertama, menetapkan struktur pengurus Dewan Pengurus Wilayah Garda Umat Sumatera Provinsi Utara periode 2021-2025 dengan nama-nama dan susunan sebagaimana terlampir. Kedua, salinan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dilaksanakan sebagai amanah dan penuh tanggung jawab. Ketiga, bahwa segala sesuatu yang terdalam surat keputusan ini dapat diubah dan diperbaiki apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan. Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Jakarta 22 Januari 2022 mengetahui Ahmad Rizki Robani Kaban SH CLA Pembina Garda Umat ditandatangani nama-nama yang saya sebut harap maju ke depan struktur pengurus Dewan Pengurus Wilayah Garda Umat Provinsi Sumatera Utara periode 2021-2025 Ketua Muhammad Sahwan ya, dipersilahkan untuk naik ke atas panggung kepada nama-nama yang dipanggil Sekretaris M. Safi'i harap maju ke depan Bendahara Syaratul Hayati Asri Wakil Ketua 1 Trianggreni Wakil Ketua 2 Ardiansa Wakil Ketua 3 Tajra Hamdi Siregar Sekretaris 2 Rian Herawan Sekretaris 2 Dini Natasha Ditetapkan Jakarta pada tanggal 22 Januari 2022 Dewan Pengurus Pusat Garda Umat ria Dwi Putra Ramadhani Esa ketua umum ditandatangani Irfan Darmawan sekretaris jenderal ditandatangani Dimohon kepada sahabat-sahabat untuk mengulang setelah saya. Askah pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami Kader Garda Umat Bersumpah dan berjanji untuk senantiasa satu, berjuang melawan kezaliman, dan menegakkan keadilan. Dua, menyebarkan Islam, rahmatan lil alamin. Tiga, berahlak terpuji kepada sesama. Empat, taat beribadah, dan rajin beramal saleh. Lima, ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam berjuang untuk mewujudkan Indonesia, negeri yang adil, makmur, aman, dan damai bagi seluruh rakyat Indonesia. 6. Berjuang sebagai pemuda yang setia kepada Pancasila dan UUD 1945. 7. Menjaga nama baik organisasi dan menjauhkan dari hal-hal yang dapat merusak nama baik organisasi. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan, kesabaran dan pertolongannya kepada kami untuk dapat menjalankan sumpah dan janji ini dengan sebaik-baiknya. Inna wa nusuki wa mahyaya wa mamati Lillahi Rabbil Alamin Rodi tu billahi robba. Wabil islami dina Wabi muhammadin nabiya Warasulah Allahumma Rabbik firli Wali walidayah Warham huma Kama rabbayani sogiro Amin ya robbal alamin Alhamdulillah dengan dibacakannya Naskah, yeah. maka sahabat-sahabat telah sah sebagai pengurus DPW Garda Umat Sumatera Utara. Saya ucapkan selamat, semoga selalu amanah dalam menjalankan tugas-tugas kepengurusannya. Amin. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan Marilah sama kita dengarkan kata sambutan Ketua DPW Partai Umat Sumatera Utara Kepada Insinyur Haji Heri Batanghari Nasution MPSI Kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wa mursalin Wa ala alihi wa ajmain Yang saya hormati Bapak Gubernur Sumatera Utara Atau yang mewakili Yang saya muliakan, yang saya cintai Ayahanda Ketua Majelis Suro Partai Umat Ayhanda Profesor Amin Rais dan rombongan yang saya hormati, Ketua Pengurus Pusat Partai Umat, sahabat kami, Dr. Ridho Rahmadi, beserta jajaran DPP yang berhadir pada hari ini, yang saya hormati, unsur dan pimpinan Forkopimda. Sumatera Utara, atau yang mewakili yang saya hormati, Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, Majelis Ulama Indonesia Kota Medan, dan yang saya hormati, para cendekiawan pimpinan partai politik yang berhadir pada hari ini, pimpinan ormas pengetua adat, pemuka masyarakat, tokoh-tokoh pemuda dan organisasi kepemudaan yang berhadir. Terutama juga kami hormati sahabat-sahabat dari kabupaten kota, para ketua DPD dan MPPD Partai Umat Sumatera Utara. Para pengurus dewan pimpinan, dewan pengurus wilayah Partai Umat Sumatera Utara yang baru dilantik, yang saya hormati, ibunda Ketua DPP Permata, yang saya hormati, Ananda Ketua DPP Garda, kemudian yang saya hormati, para hadirin, hadiran yang berhadir pada saat ini dengan mohon maaf yang sebesar-besarnya yang tidak saya dapat saya persebutkan satu persatu. Mengawali sambutan ini, izinkan saya mengajak kita semua mengucapkan syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta Alam, yang mana pada hari ini kita berhadir pada pelantikan tiga DPW yang ada di Sumatera Utara, DPW Partai Umat Sumatera Utara, Garda Sumatera Utara, dan Permata Sumatera Utara. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di Yomil akhir kelak. Sahabat Ketua DPP yang kami hormati dan Ayahanda Profesor Amin Rais yang kami sayangi. Izinkan kami segenap jajaran pengurus dan kader DPW Partai Umat Sumatera Utara mengucapkan selamat datang di Medan. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda dan sahabat Ketua DPP yang pada hari ini melantik kami di Medan Sumatera Utara, kami tahu perjalanan sahabat dan perjalanan Hayanda rodso dari ujung Sumatera bagian timur sampai ke barat, dan kami ketahui pada saat ini setelah hal ini hari ini uh, rombongan DPP pusat akan melanjutkan perjalanan ke barat Sumatera Utara ujung barat ke provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Kemudian kami di tanah Delhi ini berbagai etnis yang ada di sini, berbagai suku yang ada di sini. Hari ini kita di Medan, ini adalah sebenarnya tanah Delhi. Ya, tanah Delhi ini adalah suatu uh, daerah yang juga cukup subur dan ini beribu kota Medan adalah salah satu kota terbesar di Indonesia. Ayahanda, sahabat ketua, di Sumatera Utara kita mempunyai 33 kabupaten dan kota. Alhamdulillah setelah deklarasi kita kemarin di Jogja, kemudian pasca 20 Agustus Selesainya Kemenkumham dengan terdaftarnya kita dari Kemenkumham tentang Partai Umat di Indonesia yang telah resmi di Indonesia menjadi salah satu partai politik, maka eh, kami di Sumatera Utara bekerja keras dalam waktu setelah deklarasi lebih kurang empat bulan kami cukup lelah, kami cukup bersungguh-sungguh menjalankan amanat yang diberikan kepada kami di Sumatera Utara. Alhamdulillah, dari 33 kabupaten yang ada di Sumatera Utara, minus satu hanya Samosir yang belum terbentuk. Insya Allah saya berjanji, dalam waktu dekat, Samosir akan terbentuk dan kita lengkap 33 kabupaten kota di Sumatera Utara. Ketua yang saya hormati, di sini Sumatera Utara ini demografinya cukup unik ya. Kita satu provinsi kita punya pulau lagi di satu tempat. Pulau Nias. Di Nias ada lima kabupaten kota. Sungguh luar biasa itu Nias. Ketika kita membentuk kita harus roadshow, bukan roadshow saja, kita menjalani perjalanan laut, ada yang udara, ada yang laut. Sampai di Niasnya bukan mudah juga lima kabupaten kota yang ada di Nias ketika kita pergi ke kecamatan kita juga harus pakai perahu lagi Alhamdulillah Nias telah lengkap di Sumatera Utara Alhamdulillah juga pada hari ini dari Nias hadir di sini Oke berdiri yang Nias berdiri berdiri yang Nias ya perjalanan mereka cukup jauh kami sangat apresiasi kepada Nias telah berhadir cukup jauh dengan perjalanan laut, kemudian perjalanan darat lagi sampai di Medan, sampai di hotel tadi malam, setengah malam. Nah, kami siapkan mereka untuk hadir di sini dan bersama kita merayakan atau melungkapkan rasa kebahagiaan kita dengan terbentuknya DPW Partai Umat di Sumatera Utara. Kepada Ketua dan Ayahanda, seluruh jajaran DPP. Permata dan Garda Partai Umat, eh, kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan tamu-tamu eh, kami dari luar, dari Jakarta, kemudian dari Kabupaten Kota yang ada di sini, kemudian tamu-tamu sahabat-sahabat kami dari partai politik, saya yang tertampak di sini dari Demokrat, hadir dari PKS, ya dari Nasdem, ada lagi Pak, saya belum terpantau saya dari atas ini, ya. Alhamdulillah dari P3 ada sahabat kita Bangda Yulizar Parlagutan tadi saya lihat, kemudian, ya mungkin saya belum nampak tapi yang eh, saya sangat banggakan ya para para sahabat kita, hak kita dari partai politik yang ada di Sumatera Utara, seperti pidato Pak Amin Rais, mari kita lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Bila hitopik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Selanjutnya, marilah sama kita dengarkan kata sambutan dari Ketua DPP Permata Umat kepada Dr. Randa Haja Eispeti Patayati MSI. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahiladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinilhaq liudhirahu ala wa Rabbis rohli amri wahlul uqdata milisan yafqahul qawli yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai Ketua Majelis Suro Partai Umat kalau disebut namanya tepuk tangan semua ya Bapak Profesor Dr. Muhammad Amin Rais MA Beliau pendiri utama Partai Umat jadi kalau beliau tidak mendirikan Partai Umat ya insya Allah kita juga tidak ada di sini bersama-sama sekali lagi terima kasih Pak Amin yang saya cintai saya banggakan ketua umum Partai Umat yang masih muda yang semangat tentu saja kita sangat bangga punya ketua umum yang masih muda itu tepuk tangan juga untuk ketua umum kita ketua DPW Pak Heri alhamdulillah saya senang sekali ruangannya penuh yang hadir banyak lengkap dari eksekutif hadir dari teman-teman parpol hadir menandakan bahwa Pak Heri bukan orang biasa-biasa saja, beliau orang luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Heri. Pak Ustaz Samsir, Ketua MPP, Pak Heri, saya kasih bocoran, yang sering hubungan dengan saya Sumatera Utara, Pak Ustadz Samsir. Malah Pak Heri saya belum pernah WA sama sekali. Terima kasih Pak Ustaz yang selalu menghubungi saya. Bapak-bapak dari pemerintahan, sahabat-sahabat dari partai politik, dan juga dari terutama dari Muhammadiyah dan Aisyah, saya lihat hadir tadi, Kemudian seluruh kader Partai Umat di Sumatera Utara dari DPD mungkin juga ada di DPC tepuk tangan yang meriah untuk kader-kader di DPD ini. Yang saya cintai, saya bangga sekali melihat Bunda Bunda Soleha. Terima kasih Bunda Bunda Soleha sudah menyemarakan ruangan ini dengan hadirnya jilbab-jilbab berwarna gold dan adik-adik kita yang gagah dari Garda Umat sudah lengkap ya. Saya nama saya iswati Fatayati sebagai ketua umum Permata Umat dan juga saya ketua DPP Partai Umat bidang perempuan. Jadi nyambung. Dan juga ada wakil ketua umum Pak Beni, Sekjen Pak Muhajir, wakil ketua umum Pak Chandra, ketua DPP Korwil Sumatera Utara Pak Aspin Jain, sekretaris Majelis soro Ustadz Sambo, dokter Jamilah Wakil Ketua Umum. Sudah lengkap semua. Kalau pidato itu yang penting menyebut yang lengkap Pak. Kalau terlewat satu nanti ada yang marah. Alhamdulillah. Saya ingin menyampaikan bahwa Pak Ketua DPW Bunda Bunda Soleha ini dilahirkan dibentuk untuk membantu Partai Umat. Tidak akan membani Partai Umat. Insya Allah mereka akan bergerak di garda terdepan untuk membantu Partai Umat mensosialisasikan program-programnya. Kehadiran mereka tolong diterima, disayangi mereka adalah bunda bunda soleha yang akan membuat partai ini menjadi berkah dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala karena mereka orang-orang terpilih orang-orang yang punya niat untuk mengabdikan hidupnya berkhidmat pada permata umat dan partai umat ya jadi terakhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya marilah sama kita dengarkan Kata sambutan dari pembina DPP Garda Umat kepada sahabat Ahmad Rizki Ramadani Ramadhan Kaban SHCLA kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin. Wa ala alihi wa sahabi ajma'in badu. ربيس صدري ويسر امري واخل الاهدتان من ثانية اللهم أرنا الحق <applause> حق وزنا اتباع وارنا الباطل باطل وزنا اجتنابه قال الله في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم pertama-tama yang saya hormati ketua majelis suro uh, dewan pimpinan pusat partai umat bapak profesor dr uh, muhammad amin rais yang saya hormati guru saya sekretaris majelis suro alustad sambo yang saya hormati ketua umum dewan uh, pengurus pusat uh, bapak dr ing haji Ridho Rahmadi beserta seluruh pimpinan wakil-wakil ketua ada Pak Beni, Pak Chandra, dan juga tadi saya lihat ada uh, oh enggak, Pak Maskur, sekjen kita, Ma, Pak Nazar enggak ada, mohon maaf, maaf, saya kira ada Pak Nazar. Dan juga ada dari DPP Permata Umat, pimpinan ibu-ibu hebat, Ibu Wis, juga tak lupa ada ketua bidang POK, Pak Maskur, yang menemani ketum mulai dari Jatim sampai ke Sumatera Utara ini. Yang saya hormati juga Ketua MPW Buya Syamsir, yang saya hormati Ketua DPW Sumatera Utara Bapak Heri beserta jajarannya, dan yang saya hormati seluruh pengurus kader simpatisan Partai Umat, Permata Umat dan Gada Umat yang hadir pada hari ini. Tak lupa pula yang saya hormati seluruh tamu undangan yang saya tak bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillah hari ini Uh, tanggal 22 bulan 1 tahun 2022 telah terlaksana prosesi pelantikan DPW, Permat, DPW Partai Umat, DPW Permata Umat dan DPW Gada Umat Provinsi Sumatera Utara. Sumatera Utara adalah provinsi ke-10 dari rangkaian roadshow 34 provinsi di Indonesia. Alhamdulillah perjalanan roadshow yang sepuluh ini banyak dinamika yang bagi saya dan teman-teman gada umat adalah pelajaran yang sangat berharga bagaimana kami bersikap dalam berpolitik dan berorganisasi dan bagaimana kami belajar menjadi seorang yang santun dan beradab dalam berorganisasi. Terima kasih kesempatannya saya ucapkan kepada Mas Ridho dan seluruh pimpinan Partai Umat. Uh, saya di sini ingin menegaskan bahwa Garda Umat bukanlah sebuah organisasi yang berkonsep seperti Satgas atau Laskar atau uh, 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 apa namanya uh, pasukan pengamanan atau protokoler. Garda Umat adalah gerakan generasi muda umat yang diperuntukkan sebagai wadah cerdas pemuda-pemudi di Indonesia yang diharapkan menjadi kader Partai Umat karena tekadnya adalah pemuda hari ini pemimpin masa depan ada beberapa informasi yang simpang siur mungkin tapi di sini saya tegaskan sekali lagi bahwa gada umat bukanlah satgas tapi adalah generasi adalah ot organisasi otonom kepemudaan <tuk> Saya rasa keberadaan gada umat adalah hal yang sangat penting mengingat pada pemilu 2019 lalu DPT menunjukkan bahwa ada sekitar 60 juta lebih pemilih itu di sekitar angka umur 20 hingga 30 tahun dan kemungkinan pemilu 2024 nanti kenaikan itu sekitar 60% jadi bapak-bapak ibu bisa bayangkan apabila bapak-bapak ibu-ibu tidak melibatkan pemuda-pemuda dalam berkempen atau melakukan kepentingan-kepentingan uh, politiknya maka saya rasa sebuah keniscayaan akan mendapatkan kemenangan saya ingin meminta kepada bapak-bapak ibu-ibu di sini di Sumatera Utara Tolong, saya memohon, tolong jadikan pemuda itu sebagai pemimpin masa depan. Jangan jadikan pemuda sebagai tunggangan untuk kesempatan. Jadikan pemuda itu adalah harapan. Kalau partai politik butuh kaderisasi, maka pemuda adalah masa depan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang saya kurang berkenan di hati bapak ibu sekalian, terakhir supaya semua kita semua kita ingat dalam Al-Qur'an surat Al-Imran Allah memerintahkan kepada kita wa tasrimu bihabli jami'a wala tafarraqu. Jadi jangan pernah bercerai-berai, marilah kita terus berjamaah sebagai satu kelompok yang umatan wahidan. Demikian saudara, kalau, Demikian wabillahi taufiq wal warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk pembina DPP Garda Umat Selanjutnya, marilah sama kita dengarkan pidato politik dari Ketua Umum Partai Umat kepada Dr. Engineering Haji Ridho Ramadi, Eskom MSC, kami persilahkan. Beri tepuk tangan yang meriah, Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ajma'in Amma ba'du Yang saya hormati Ketua Majelis Surah Partai Umat Profesor Dr. Amin Rais Serta Sekretaris Majelis Surah Juga yang saya hormati Ketua DPW Partai Umat Sumatera Utara Beserta MPPW Dan segenap pengurus yang baru saja dilantik Yang saya hormati pula para Tamu hadirin ada dari perwakilan pemerintah daerah, ada dari perwakilan gubernur. Terima kasih, Pak, sudah hadir. Kemudian juga dari Kejaksaan Tinggi, dari Satpol PP, dan juga Pangdam, dari organisasi-organisasi masyarakat, juga sahabat-sahabat partai politik yang lain. Terima kasih semuanya telah hadir meramaikan acara pelantikan hari ini. Juga, khususnya pada dewan adat Raja Tapanuli bagian selatan. Kami ucapkan banyak terima kasih telah hadir pada pagi hari ini. Insya Allah yang pertama ini saya perkenalkan dulu rombongan dari DPP. Jadi dari DPP Alhamdulillah hadir pagi ini ada Pak Sekjen, Pak Muhajir. Kemudian ada dari empat ketua, wakil ketua umum ada dua yang hadir. Yang pertama Bang Beni Soeharto, yang kedua, Bang Chandra, oh, di belakang. Ya. Kemudian juga beberapa perwakilan dari pengurus DPP. Ada Ketua DPP Pemberdayaan Perempuan, Bu Ace. Selain sebagai Ketua Umum Permata Umat, juga Mas Obi tadi. Mas Obi, ini Ketua DPP Bidang Pemuda. Ada juga Pak Maskur. Nah, Pak Maskur ini nyarinya di belakang karena biasanya membantu panitia. Nah, Pak di situ, Ketua POK. Ya. Ya, dan beberapa anggota DPP yang lain. Pak Asbizen, mohon maaf, Pak Asbizen, ini Korwil untuk Sumatera Utara. Beliau Ketua Bidang Pendidikan. Ya. Nah, sebelum saya mulai, ini khusus untuk seluruh kader Partai Umat terutama dari DPD-DPD yang ada di bawah provinsi Sumatera Utara dari hati saya yang paling dalam saya ingin menyampaikan I love you full Bagaimana tidak dari Nias itu nyebrang satu 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 malam kalau tidak cinta benar, tidak mungkin sampai ke sini pagi hari ini. Dan semuanya. Nah kemudian, saya ingat dulu, waktu saya kuliah S2, baik di Ceko dan di Austria, ada beberapa profesor yang kasih nilai ujian, ya, selama satu semester dipelajari, mengasih nilainya itu di depan mahasiswanya. Jadi pagi hari ini, saya mohon izin Pak Ketua, Pak Ketua DPW untuk mengapresiasi memberi nilai kepada panitia nanti diwakili ketua panitia atas organisasi acaranya yang sangat luar biasa. Ketua panitianya Pak Bustami ya. Siapa? Pak Sutan. Ya, sedep, sebentar ke sini ke depan Pak saya langsung tulis nilainya seperti profesor saya waktu itu. Waduh. Pak Sultan. Ya, insya Allah terima kasih kami apresiasi sebesar-besarnya untuk DPW Sumatera Utara. Nilai kepanitiaannya adalah A+. Jadi A adalah nilai tertinggi plus ini untuk apresiasi sesuatu yang tidak bisa dihitung dengan apapun. Ya, ya nanti saya serahkan ke Pak Ketua Panitia. Oh ya, silakan Pak Sultan. Baik, saya awali <coughs> pidato pada siang hari ini ya. itu dengan menyampaikan ya selamat datang Pak Kaban, silakan Pak. Pak Kaban beliau adalah wakil ketua majelis Surah. Ya. Baik, akan saya sampaikan uh, pidato politik pada siang hari ini dengan mengawali uh, dengan beberapa data, temuan-temuan faktual. Jadi ini bukan kata saya, bukan sedang mengigau tapi ini data, artinya data itu adalah potret di lapangan. Apa yang terjadi di lapangan? Saya akan sampaikan dua macam data. Data dari konteks pendidikan yang ada di Indonesia, kemudian data dari konteks ekonomi. Secara singkat, secuil ya, secuil update yang terjadi di uh, negara kita saat ini. Yang pertama, Jumlah penduduk Indonesia di atas 100 di atas 15 tahun itu ada 126 juta. Ya. Jadi dari 270 juta penduduk Indonesia yang berumur 15 tahun itu ada 126 juta. 126,5 kira-kira. Nah, itu adalah masa-masa di mana anak muda Indonesia atau generasi muda Indonesia itu bisa mengenyam pendidikan kuliah. Namun, ya pasca sensus terakhir kita lihat data yang mengagetkan. Kenapa mengagetkan? Minimal pandangan saya sebagai seorang akademisi, ternyata yang dapat kesempatan kuliah dari 126,5 juta tersebut hanya 9,7 persen. Seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, hanya 9,7 persen. Taruhlah 10 persen, maka hanya 12,6 juta. Yang belum dapat kesempatan kuliah 110 juta sekian Di seluruh Indonesia Inilah potret negeri kita saat ini Apa alasannya tidak dapat kesempatan kuliah Alasannya hanya satu ya Disparitas atau kesenjangan ekonomi Yang demikian menganga 9,7 persen Kemudian masih dalam bidang pendidikan setiap beberapa tahun sekali ada ada tes ya ada menghitung kemampuan-kemampuan dalam bidang matematika, dalam bidang uh, science atau IPA, dalam bidang literatur, reading ya, membaca literatur. Itu dilakukan di seluruh dunia. Yang melakukan adalah PISA. Hampir seluruh dunia itu dilakukan tes. Siapa yang dites? Anak-anak berumur 15 tahun. Nah, data dari dari 2018 Berdasarkan hasil 2018, tes PISA tersebut pada tiga mata pelajaran, ya. Matematika, Science, dan Reading, ya. membaca, itu kemudian dibuat rankingnya, seluruh negara. Ya. Dibuat ranking dari nomor satu hingga sekian. Ketika dikumpulkan negara-negara anggota OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, itu dikumpulkan ada 41 negara dibuat rankingnya berdasarkan tes PISA untuk matematika Indonesia dari 41 negara member OECD Indonesia berada pada urutan 41 matematika sekarang sainsnya, IPA-nya dari seluruh 41 member OECD Indonesia juga masuk pada ranking 41 Matematika sudah, sains sudah. Masih ada harapan kita untuk reading, membaca literatur. Setelah di ranking seluruh 41 negara member OECD, Indonesia ranking 41. Itulah situasi pendidikan di negeri kita saat ini. Padahal pendidikan, kalau kata Rasulullah SAW, man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi, Wa man arda, wa man akhirah fa bil ilmi. Wa man huma fa bil ilmi. Barang siapa ingin memenangkan dunia, yang menginginkan dunia harus dengan ilmu. Barang siapa ingin memenangkan akhirat harus dengan ilmu. Barang siapa ingin menang dan sukses keduanya harus dengan ilmu. Kalau kita menyitir ya dari Alvin Toffler, seorang penulis pada uh, sekitar tahun 80-an, ada tesis beliau mengatakan, ada tiga macam kekuatan, mid, uh, low level of power, yang paling rendah, yaitu kekuatan otot dan fisik. Kemudian, mid level of power, kekuatan yang menengah, yaitu kekuatan ekonomi dan finansial. Yang terakhir adalah, high level of power, yang paling tinggi powernya, yaitu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka melihat di sini ya, kita masih punya PR panjang, perjuangan kita ya untuk mengangkat pendidikan di Indonesia ini. Tadi, pendidikan sekarang yang kedua adalah ekonomi. Saya ambil secuil saja cerita, maaf secuil data. Jadi, sekarang kita eranya masuk globalisasi, dikawinkan dengan transformasi digital. Jadi, setiap hari kita tidak jauh dari platform digital, tidak jauh dari HP kita saking attachnya, saking kita attach ya, saking bergantung ya, saking menempel kita ke apa platform digital dan mobile app kita, mobile handphone kita itu, ini ada fenomena katanya, tapi nampaknya betul. Orang Indonesia sekarang kalau bangun tidur itu wajahnya bercahaya. Wajahnya bercahaya, Tat. Karena langsung buka HP. Saking attachnya bangun tidur yang dicari langsung HP. Nah, kita lihat dalam konteks ekonomi sekarang kita masuk juga ekonomi digital. Ada contoh ya. Sekarang kemajuan zaman kita dimudahkan untuk belanja online. Saya yakin hampir semua di sini terbiasa ataupun pernah belanja online. Di Indonesia ada lima platform belanja online, belanja digital. Ada lima raksasa. Tiga di antara lima ini sejak lahir milik asing. Milik asing dan asing ini tidak jauh dari Alibaba Group, contohnya dari China sana. Kemudian dua di antaranya, dua sisanya, itu pemegang saham mayoritasnya adalah asing. Jadi lima raksasa tadi, kira-kira juga bukan punya Indonesia. Kita lihat proyeksi transaksi belanja digital 2021 atau tahun lalu itu sebesar 405 triliun nilai transaksinya kita dapat apa pertanyaannya data yang eh, data dari Kemenperin dari Indef dari BCA ini sangat memilukan mengapa karena produk-produk yang beredar di platform digital tersebut 90% adalah produk impor dan impornya tidak jauh dari China. Hanya 10% adalah produk dalam negeri. Model ekonomi yang seperti ini di mana Indonesia hanya dijadikan karpet, hanya dijadikan pasar ya, tanpa mendapat keuntungan yang impactful ya. Ini adalah model ekonomi komprador. Ekonomi pelayan yang melayani kepentingan asing dari dua tadi saya mengajak kita semua saya mengajak kita semua untuk merenungkan bahwa situasi di negeri ini dalam bahasa yang singkat ya itu sedang tidak baik-baik saja itu baru secuil data saja belum kita berbicara yang lain nah lalu apa respon kita sebagai anak bangsa sebagai umat, sebagai kader partai umat, apa respon kita? Jadi perintah dari Ali Imran ayat 104, Allah merintahkan, Wal ummah, hendaknya ada sebagian dari kamu, ya, sebagian dari umat, ya, yang kemudian, Wal takum minkum ummah, milal khair, yang menyeru kepada kebajikan, kemudian beramar ma'ruf nahi bungkar, dan golongan itu adalah golongan yang al-muflihun wa humul muflihun al-muflihun yang sukses yang menang jadi hendaknya kita harus melakukan sesuatu melakukan perbaikan amar ma'ruf nahi mungkar ya, tadi seperti di, seperti di video tadi ya itu insya Allah relevan dalam ruang lingkup yang relatif terbatas personal kehidupan kita dalam berkeluarga, kehidupan kita dalam bermasyarakat, ya agak kecil ya. Tapi ketika kita berbicara ruang lingkup kehidupan bernegara, maka kita berbicara untuk pemenuhan hak-hak umatnya, hak-hak warga negaranya. Maka kita berbicara tentang menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar bertransformasi menjadi al-amru bil adli wa nahyu anil zulmi. Lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Nah, lawan kezaliman tegakan keadilan ini harus punya arah, harus punya fokus. Sebagai awalan, berdasarkan hadis tadi, berdasarkan tesis-tesis ilmiah tadi, maka hendaknya kita fokus, Partai Umat juga punya fokus. Kemudian saya mengajak, saya mengajak semuanya, kita fokus pada dua domain tadi, minimal untuk awalan, domain pendidikan dan domain ekonomi. Yang kita bisa lakukan adalah dua macam proyeksi. Proyeksi yang kontrib, kontributif kita bisa lakukan apa? Kemudian proyeksi yang konstitusional, yang kontributif ini yang jangka pendek. Apa yang kita bisa lakukan hari ini? Nah, saya fully encourage, saya mendukung penuh. Ya. Kemarin kita sampaikan bahwa Insya Allah untuk konteks pendidikan, untuk membantu mengangkat pendidikan di Indonesia, melihat fakta-fakta seperti tadi, Insya Allah Partai Umat akan membuat sekolah Umat sekolah umat ini memanfaatkan kemajuan zaman. Kita akan memanfaatkan platform digital karena pandemi kemarin mengajarkan bahwa kita sesungguhnya bisa melakukan kegiatan belajar mengajar dengan platform online, platform digital. Maka saya mengajak di, DP, di DPP, insya Allah sedang dikemas, tapi saya mendorong DPW DPD tidak harus menunggu. Buatlah forum-forum untuk belajar yang dosen, yang guru ya. berikan kesempatan, berikan materi-materi mata pelajaran-mata pelajaran tertentu untuk rakyat Indonesia khususnya bagi yang punya background pendidikan tinggi berilah mata kuliah-mata kuliah tertentu ya. sesuai background masing-masing untuk anak muda-anak muda Indonesia Insya Allah kita berkontribusi untuk ya. supaya yang tadi 90% ya. yang belum dapat kesempatan itu nanti pelan-pelan berkurang sehingga dapat Kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi, kemudian untuk ekonomi digital, ya, fokus kedua adalah ekonomi digital tadi. Insya Allah, ya, partai umat akan membuat yang namanya pasar umat. Ya ini mohon doanya, semua kita bersama-sama membangun ini. Ya. Apa itu pasar umat? Pasar umat adalah sesungguhnya jejaring UMKM. Jadi kita akan mengintegrasikan dengan jejaring pengurus dari DPW, dari DPD hingga DPC, ya, di mana kita bisa memasarkan, saling memasarkan produk-produk dalam negeri, produk-produk UMKM. Dan kita mulai dari kader-kader partai umat. Jadi bayangkan nanti produk yang ada di Medan sini bisa dijual di DPW di Papua sana, produk yang ada di Papua sana bisa dijual di Jogja dan dimanapun insya Allah. Kemudian tahap kedua adalah kita transform dari pasar umat tadi menjadi marketplace digital. Sehingga nanti kita membuat ya, membuat e-commerce atau platform belanja online digital seperti lima raksasa lima raksasa tadi. Yang berbeda adalah insya Allah kalau di sana 90% produk luar negeri, insya Allah di pasar umat nanti 90% produk dalam negeri. Insya Allah. Kiranya itu beberapa hal penting yang bisa saya sampaikan. Sebelum menutup, bahwa tadi di Ali Imron itu kita diberikan arah kemana perjuangan ini. Kemudian di 105 itu disampaikan bagaimana caranya, mekanismenya. Di 105 itu disampaikan walatakunukalladhi natafarroku. Dan Janganlah kamu seperti orang yang bercerai berai Wahtalafu, Berselisih Mimba di ja ahumul bayinah Setelah datang keterangan yang jelas Wa ula ika lahum adzabun adzim. Kalau yang tadi Yang beramar ma'ruf nahi bungkar Yang melakukan lawan kezaliman tegakan keadilan Dikatakan sebagai al-muflihun Yang sukses dan jaya Kalau yang bercerai berai Yang tidak mau bersatu Yang beradam terus-terusan ya, Itu dikatakan Wa ula ika lahum azabun azim akan dapat azab yang besar. Maka perjuangan kita haruslah yang utuh, yang satu, yang membentuk umatan wahidatan. Baik, setelah proyeksi kontribusi, yang kedua adalah proyeksi uh, konstitusional menghadapi 2024. 2024 adalah pintu. Pintu menuju apa? Pintu menuju kursi legislatif, pintu menuju kursi eksekutif. Karena lewat posisi-posisi itu Insya Allah, kita bisa membuat undang-undang, kita bisa membuat peraturan-peraturan yang mengikat dari atas hingga seluruh rakyat Indonesia, kemudian kita bisa memperbaiki pendidikan tadi yang belum dapat kesempatan, ekonomi tadi yang tidak adil, penegakan hukum, dan seterusnya. Itu nanti yang pro-kemaslahatan umat. Jadi, insya Allah, semua kader partai umat, Anda semua. Harus bersiap mulai dari hari ini untuk memproyeksikan diri pada posisi-posisi tersebut. Bukan tentang gagah-gagahan, bukan ini tentang sok-soan, sok kuasa dan seterusnya. Tapi anda semua harus bersiap menjadi anggota legislatif dengan proyeksi satu dapil satu anggota legislatif. Kita bermimpi untuk masuk tiga besar, insya Allah. Insya Allah dengan proyeksi tiga besar maka posisi tawar kita insya Allah kemudian akan lebih tinggi daya tawarnya kita harap nanti bisa masuk eksekutif nasional kemudian juga harus ada yang siap menjadi kepala daerah bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur tadi eksekutif nasional, menteri bahkan insya Allah kita juga berikhtiar kemarin melakukan judicial review untuk presidensial threshold 0% Harapannya itu nanti dikabulkan, ya. kemudian nanti kita bisa mencalonkan presiden, insya Allah. <tuk> Kiranya demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk menutup, saya ingin menyitir sebagaimana perkataan Nabi Shu'aib, wa ma taufiki illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ini artinya sangat indah. Dan petunjuk yang aku ikuti, hanya petunjuk dari Allah, kepadanya lah aku bertawakal dan kepadanya lah aku kembali. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Umum DPP Partai Umat. Ya luar biasa. Ini kok ada kata pantun nih bang? Ya satu pantun kami ucapkan juga kalau orang tua kami bilang kalau di waktu pagi memetik melati, memetik melati di pajak pekan. Di bawah tangan Abang Rahmadi, tiga besar. Insya Allah, kita dapatkan takbir, menantang orang Melayu untuk berpantun. Tadi saya siapkan, tapi lupa. Ini mohon maaf, Pak. Mohon waktunya. Kalau ada ikan di parit, insya Allah itu adalah tandanya ada makanan. Kalau perjuangan Partai Umat di Sumatera Utara telah terbit, insya Allah itu adalah tandanya kemenangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Bahaya kali ah, abis jawabannya ketua. Ya selanjutnya juga kami ucapkan selamat kepada panitia. Ya ada juga sebuah pantun kami ucapkan di kalau panas terasa haus, mau metik kelapa di waktu pagi. Kalau udah ketua bilang dapat nilai A plus, insya Allah acara ke depan lebih baik lagi. Takbir. Tak mau kalah ini dengan ketua umum. Saya coba walaupun mencontek saya coba. Di waktu pagi memetik jambu. Membelikan di pajak pekan. Apa kunci partai umat maju? Lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Merdeka! Uh, ada lagi. <laughs> Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan telah sama kita dengarkan pidato politik yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Umat tentunya. Selanjutnya adalah sama kita dengarkan kata sambutan oleh Gubernur Sumatera Utara yang diwakilkan oleh Kepala Kabak Kes Banpol Sumatera Utara kepada Bapak Saprudin Nasution kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Izinkan kami menyampaikan salam hormat dari Bapak Gubernur Sumatera Utara karena beliau tidak bisa hadir pada kesempatan ini karena ada acara yang sudah jauh-jauh hari terjadwal sehingga kami Kepala Badan Kesbangpol Sumatera Utara ditunjuk untuk membacakan sambutan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Yang terhormat Ketua Majelis Suro Partai Umat Bapak Profesor Muhammad Amin Rais ini idola kami ini Pak. Dulu kami masih mahasiswa sudah mengidolakan Bapak. Sekarang jumpa di tempat ini. Ini Alhamdulillah bisa bertemu dengan Pak Prof. Yang terhormat Ketua DPP Partai Umat dan Jajaran yang hadir di Sumatera Utara. Selamat datang di Sumatera Utara. Yang terhormat Ketua DPP dan DPP DPW Permata Sumatera Utara Pusat dan Sumatera Utara Ketua DPW Partai Umat Sumatera Utara yang barusan saja dilantik Yang terhormat Ketua DPP dan DPW Garda Umat Provinsi Sumatera Utara Yang terhormat Ketua DPD partai politik di Sumatera Utara maupun yang mewakili kami tadi jumpa dengan Pak dengan Nasdem dengan P3 dan mohon maaf jika tidak disebutkan yang lain ada PKS ya ya mohon maaf PKS mohon maaf jika tidak disebutkan yang lain, karena ini sangat ramai nih kegiatan kita ini kemudian yang terhormat Bapak yang mewakili Porkopimda Sumatera Utara atau yang mewakili juga OPD yang berhadir. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat dan kesempatan yang diberikan sehingga kita dapat menghadiri acara pelantikan DPW Partai Umat Sumatera Utara DPW Garda Umat dan DPW Permata Umat di Sumatera Utara. Sebagai Gubernur Sumatera Utara, tentu saya mengucapkan selamat kepada Partai Umat. Semoga kehadiran Partai Umat dapat memberikan warna baru dalam dunia kepartaian, terutama dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia. Semoga partai umat dapat melaksanakan fungsi partai politik secara baik hingga memberikan kesadaran masyarakat atas hak dan kewajiban politiknya. Pada kesempatan ini saya atas nama pribadi maupun pemerintah Sumatera Utara mengucapkan selamat kepada pengurus DPW Sumatera Utara Kemudian DPW Permata Umat dan DPW Garda Umat yang telah dilantik pada pada hari ini oleh Ketua DPP Partai Umat Indonesia, Partai Umat. Pelantikan pengurus partai merupakan awal bagi bagian dari proses internal partai. Semoga program dan kebijaksanaan partai serta, konsolidasi organisasi dapat berjalan dengan baik demi kemajuan partai, sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan anggota dalam mengharumkan serta mewajukan provinsi Sumatera Utara, terutama dalam menyongsong pemilu serentak tahun 2024. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengajak kita semua yang hadir di tempat ini untuk mensukseskan pemilu serentak tahun 2024 dengan mendukung seluruh proses dan tahapan guna terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan transparan, sehingga proses demokratisasi yang diselenggarakan akan melahirkan pemimpin yang bisa membangun Indonesia adil dan makmur. Sekian sambutan Gubernur Sumatera Utara. Wabillahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Sumatera Utara tertanda Edi Rahmayadi. Selanjutnya marilah sama kita dengarkan tausiah politik oleh Ketua Majelis Syuro Partai Umat kepada Ayahanda Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais MA kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyrofil Kepada Pak Samsudin Nasution Yang mewakili Pak Gubernur Edi Ramayadi Yang saya hormati, saya cintai kemudian para rekan Partai Politik yang kebetulan hadir, yang juga seharusnya saya cintai. Kemudian, saya sebut kemarin-kemarin tokoh Mas Lishwuro, mantan Menteri Kehutanan, ya, Pak MS Kaban, ya, sudah hadir di sini. Ya. Jadi, di medan ini entah bagaimana karena saking semangatnya teman-teman Sumatera Utara kemudian nampaknya juga kita sangat lengkap dari Jakarta ke sini ya. jadi Mas Yusuro ya saya ya Ustaz Sambu, ya, kemudian Pak Kaban ya. sementara Ketua DPP kita Pak Dr. Eng Ridho Muhammad Ridho Rahmadi ya, itu juga saya kira hampir membawa tiga dari lima ketua umum ya pokoknya ramai lah kita ini ya. nah saya betul-betul ingin, ingin mengapresiasi meng 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 ini loh ulas ini loh ya saya lihat ada tulisan Profesor Amin Rais gitu ya saya sering diberi ulas dulu tapi nggak ada tulisan kayak begini ini <tuk> ya ini betul-betul luar biasa ya jadi kalau tadi pak itu mengkasih nilai sebagai mantan dosen yang sedang sedang cuti berat ya saya juga mantan dosen ya nilai untuk panitia kalau beliau tadi berapa A plus ya saya A dan dua plus ya, Insya Allah. Nah kemudian saya ingin sedikit untuk me membuat match. Kalau saya tas tausiah politik itu kan bisa apa kompetisi dengan pidato politik ya. Jadi pidato politik biarlah tetap itu akan distir oleh Ketua DPP Partai Umat nah saya ini tausiah keagamaan ya. jadi enteng-entengan tapi khususnya berat juga ya pesan agama selalu berat nah saya akan mengapresiasi ketika diberi ulas yang indah ini ya, kepada empat orang raja ya, yang tergabung dalam, dalam dewan adat raja Tapanuli bagian selatan yaitu pertama, Insinyur Henry Syah Harahap MM, gelar Sultan Raja Pinayungan. Kedua, Saudara Agus Salim Sution sarjana ekonomi, gelar Sultan Pardamean. Ketiga, Haji Febri Syahria Dalimuntei, ST, MM, gelar Baginda Panusunan. Terakhir, saudara Dr. Andres Haji Ahmad Tajudin Harahap, MPD, gelar Tungku Batara Guru. Ya. Nah, kemudian saya akan membuat catatan. Ya. Jadi bagi kita, partai Umat, kegiatan politik kita itu bagian integral dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tadi baik pelantikan eh, Partai Umat Sumut Sumatera Utara maupun Garda Partai Umat Permata Umat ya, tiga-tiganya -tiga itu membaca Inna Salati wa Nusuki wa Mahyaya wa Lillahi Rabbil Alamin itu pun juga tadi di film yang saya di pinggir gunung ya di depan apa Samudra Hindia itu di Pacitan itu ya itu pun juga kita bacakan karena itu adalah mengapa kita membangun Partai Umat bukan sekedar untuk ya mencari kursi mencari cuilan ya kekuasaan di dunia ini yang sebenarnya remeh-temeh ya atau tadi kata Pak Adito gagah-gagahannya bukan ya tapi ini sesuatu yang serius ya. Ini kita ingin membangun hablum minallah dan sekaligus hablum minanas kita dalam rangka perbaikan bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai bersama. Kemudian insya Allah ya, kita Partai Umat tidak akan terjebak ke dalam yang dinamakan intellectual and political arrogance yaitu kesombongan, kejumawaan, ketakaburan politik dan intelektual. Mengapa kita sering menyaksikan lewat layar televisi atau kadang membaca medsos atau bahkan kadang juga membaca media cetak itu? Ya, ada cuitan-cuitan, ada juga omongan-omongan, ya, yang sesungguhnya sesungguhnya merupakan ekspresi dari arogansi intelektual dan arogansi politik. Ya. Jadi kita insya Allah partai umat tidak akanlah tidak akan pernah mengatakan ana khairum minhu ya. Kholak sani minar wa kholak tahu mintin itu itu apa ekspresi iblisi, ekspresi Ya. Jadi kita akan mengatakan one million friends is not good enough, one enemy is too many. Ya. Jadi buat kita, kita akan merangkul, kita akan mengajak seluruh anak bangsa yang insya Allah gelombang frekuensinya dalam menghadap masa depan lebih kurang sama dengan kita, untuk mari kita tata kembali masalah-masalah yang memang sangat mendesak untuk kita atasi bersama. Jadi berikutnya lagi barangkali saya harus mengatakan juga di sini bahwa besok 17 Agustus kita punya republik sudah 77 tahun usianya. Tapi, kalau kita lihat dari presiden satu ke berikutnya, dari sistem pemilihan umum satu ke berikutnya, dari pemerintahan satu ke berikutnya, sesungguhnya keadaan bangsa kita ini memang belum banyak berubah. Memang, kalau gedung-gedung bangunan, ya insya Allah, di Jakarta, di Medan, di Surabaya, di... Apa, bahkan Yogyakarta di mana-mana ya sudah banyak yang hampir seperti dikatakanlah kota-kota besar di, di, apa, di luar negeri ya tetapi ya sesungguhnya rakyat yang banyak itu ya masih tetap papa tetap doafa tetap mustad Afin, ya dan ini saya kira Konsentrasi dari partai umat ya, sesuai dengan arahan Al-Quran juga sesuai dengan kemauan undang-undang dasar -undang kita itu agar kita menjadi anak-anak bangsa. Kalau istilah Al-Quran, minggum ummah umah, ya, bahkan umah, agar kita bisa pelan-pelan, saudara-saudaraku, ya, sahabat-sahabatku, sudah mulai merintis sesuatu. Yang fundamental, yang insya Allah komprehensif, yang kemudian ya, dua sila dari Pancasila yang sudah dihafal oleh semua anak bangsa itu pelan-pelan menjadi kenyataan. Saya di berbagai forum sering mengatakan sunya ada dua kata Al-Quran ya, yang masuk ke dalam Pancasila. Ya yaitu kata adil dan keadilan. Jadi sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sementara sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini dari sejak Bung Karno disusul Pak Harto 32 tahun digantikan oleh kemudian e, saudara kita Pak Gusur oleh Bu Mega SP 10 tahun dan sekarang ini Pak Joko Joko Widodo ya. Sesungguhnya menurut kita paling enggak menurut saya itu memang masih belum ada perubahan yang betul-betul fundamental dan bisa Sustainable berjangka panjang, saya tidak ragu-ragu untuk mengatakan di sini bahwa kita sesungguhnya sedang menghadapi politik luar negeri Cina yang agresif, yang ofensif, yang ekspansif dan yang imperialistik. Tentu saya tidak hanya bicara sloganistik, saya punya segepok ya data itu yang saya kumpulkan dari beberapa buku, beberapa telaah masalah-masalah yang unggul, ya, tapi juga tentu berbagai cuplikan-cuplikan yang bisa kita, kita googling dari sumber-sumber yang otentik. Jadi, ini harus ada di antara anak bangsa yang sadar bahwa kita ini berhadapan dengan sebuah jalut kolayet. Ya, yang memang sudah seolah-olah itu ya, merampok, merompak, mengganas, menggilas, ya, semua akan diterjang, ya. bahkan bagi Xi si Jinping itu tidak ada hukum internasional dia katakan hukum internasional kita ikuti selama ya, sesuai dengan kepentingan nasional kita ini kan sesuatu apa statement yang ya miring ya nah kemudian ya, jangan lupa si Jinping sekarang ini punya doktrin yang sudah masuk dalam konstitusi Republik Rakyat Cina atau Republik Rakyat Tiongkok ya bahwa kalau dulu ya, politik luar negeri Cina itu masih menghormati kekuasaan atau kedaulatan negara lain. Jadi kalau ada Cina diaspora, ya, Cina diaspora entah di Malaysia, New Zealand, Kanada atau Indonesia, ketika ada hal-hal yang kemudian eh, di negara-negara tersebut teman-teman etnis Tionghoa itu dalam keadaan katakanlah menurut ukuran mereka terpojok waktu itu mereka mengatakan itu urusan domestik kedaulatan bangsa-bangsa bersangkutan Jadi sekarang dia mengatakan ya, kalau sekarang ini sampai ada huru hara yang kadang-kadang mungkin dianggap oleh RRC itu tidak mengenakkan buat warganya di negara asing tertentu, maka mereka punya alasan untuk langsung intervensi dengan segala kekuatan militer dan intelijen mereka. Ya. Nah jadi, ini misalnya, ya. kita tahu bahwa ratusan ribu TKA dari Cina itu, kemungkinan besar sebagian besar bukan tenaga kerja tapi adalah tentara-tentara yang diselundupkan ke negeri kita ini. Nah masalahnya kalau kita lengah seperti kita ini akan memindah ibu kota dari Jakarta ke ibu kota baru namanya Nusantara buat orang yang faham ilmu ilmu rasional, buat orang yang tahu political apa politics dalam level global, yang diuntungkan bukan kita, ya. siapa lagi? yaitu ya. Kemudian nanti akan dipersulit karena sudah eksklusif di Nusantara itu, sementara ratusan bangunan pemerintah di Jakarta harganya Ratusan miliar bukan beberapa triliun, satu atau dua gedung itu akan dilelang, siapa yang bisa membeli? Ya tentu mereka lagi, ya. Jadi double, double apa, uh, double goal, ya. Yang kita jangan pernah lengah. Nah masalahnya, saudara-saudaraku, demokrasi di Indonesia ini, menurut saya sudah diringkus dari telikung dan sudah dikubur. Ya. Congratulations pada teman PKS ya. Coba dari semua fraksi Alhamdulillah masih ada PKS ya, Yang amat kepala ya. Dia setuju dengan IKN itu ya Karena PKS paham mana arahnya ya. Yang lainnya itu Kalau dalam bahasa Jawa Cuma enggak, 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 enggak ya. Nah, jadi kalau saya pakai bahasa Jawa, nanti dituntut oleh siapa itu Arteria Dahlan, ya, supaya dipecat. Gitu. Memang dia juga luar biasa. Punya mobil 4 mewah, ya, nomornya satu, gitu. kok bisa-bisanya, ya. Polisi juga mengizinkan, berarti memang ini kita melihat kesemrawutan politik, ya, apa namanya. Uh, separation of powers di dalam demokrasi memang sudah tidak ada lagi ya. nah, tapi yang penting apapun kita ini terus saja berjalan ya. jadi kita punya salah satu tokoh partai umat yang amat sangat paham dengan kondisi tanah, lahan, daratan kita dari Sabang sampai Merauke saya tidak akan mengatakan yang di berbagai daerah adalah Pak MS Kaban ya, dua tahun yang lalu yang membuat kita tercengang bahwa 74 persen tanah lahan daratan di DKI itu sudah bukan milik kita lagi. Ya. Milik siapa? Konglomerat pekok, korporat korporatokrat korporat tokrat, pekok, mafia pekok, dan CT. CT itu ya kalau adalah nanti terlalu terlalu jelas dari Anda pikir sendiri ya. Ini ya, ini harus kita rekonstruksi. Saya mengatakan partai umat tidak ingin merubah negeri ini, memperbaiki negeri ini lewat jalur-jalur ekstra parlementer, ekstra konstitusional saya dulu dengan Gus Dur, Pak Akbar Tanjung, dengan militer, ya itu dulu pernah menurunkan secara damai Pak Pak Harto. Ya. No bloodshed, Alhamdulillah. Kalau oh, sekarang ini tidak diperkali sampai ada seperti itu, saya khawatir akan terjadi konflik horizontal yang sangat parah dan mungkin terpaksa darah anak bangsa sebagian tercacar atau bahkan Ya kaciet. Nah karena itu, ya, ini akan terus saja kita bawa ke depan. Yang pokoknya adalah kita yakin ya, kalau kita betul betul berjuang, lahir apa eh, siang malam terus menerus dengan mengharap ridho ilahi, ya, maka saya yakin akan ada hasil akhir yang insya Allah bagus. Jadi ini kan semua sudah buat pantun. Ya. Saya orang Solo juga bisalah buat pantun enteng-entengan. Ya. Para pedagang menjual beras, baik di desa maupun di kota. Dengan terus berjuang ikhlas, Insya Allah Partai Umat ikut menentukan masa depan Indonesia. Ya. Jadi kita harus ikut mengukir, ikut memegang kuas masa depan itu kita semua ya. Selama ini umat Islam itu ditindih, dihempaskan, didiskriminasi, didemonisasi, ya. dipinggirkan dan dipecah belah itu harus kita berhentikan. Ya. Saya tidak pernah takut sama manusia, ya. Jadi tadi pagi itu ya Allah saya menangis menetes air mata. Tidak ada kesepakatan, tidak ada apa persetujuan ya. Begitu kita mendengar adzan dari masjid raya, saya lihat dari belakang kok sudah beberapa soft itu. Saya masuk ke soft pertama, lihat sekarang saya ada orang menunduk bajunya sepertinya baru dari dari apa laundry ya masih masih halus gitu ya saya tengok belum jelas karena begini beliau ya kemudian ketika selesai ternyata yang, yang bajunya bajunya putih tadi itu tadi itu ya Pak Maskur Abdullah ya yang mengepalai kepanitiaan ini ya Kemudian saya melihat ada Pak Sambo, ada Pak Rito, ada Pak siapa Pak Chandra, ada ada beberapa semualah yang yang ada di sini yang dari Jakarta itu pada subuhan. Padahal Allah berfirman, Inna ya Muru masajid man amana billahi wal yawmil akhiri Wa aqama sholah wa atas zakah Wa lam yaksha illallah Fa ulaika ayakunu Wa asa ulaika ayakunu minal muhtadid Jadi Allah memberitahu pada kita Hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah menegakkan so yang percaya kepada hari akhir dan uh, percaya pada, pada Allah dan hari akhir kemudian menunaikan sholat membayar zakat itu hamba-hamba Allah yang insya Allah pasti dalam yaksha ilallah tidak pernah takut kecuali kepada Allah ya dan mudah-mudahan kata Allah orang-orang itu menjadi hamba-hamba yang mendapatkan hidayah. Nah sekarang Allah itu melihat tingkah laku umat Islam. Ya. Kalau umat Islam Indonesia itu melihat Pak ini Pak itu ya Pak Fulan dan Pak Fulan tuh satu-satunya ya, seperti bisa menentukan kehidupan kita, itu Allah akan beri kecelakaan kepada kita. Ya. Tapi kalau kita melihat saya, saya nggak clear cuma kemudian ke kanan dia ya. Ya. sampai takut ya sama itu ya itu kan nggak jelas loh ya itu betul-betul Allah akan murka ya. jadi tidak usah jauh-jauh di Indonesia ini kita sudah melihat ayo witness ya. kurang apa Bung Karno itu Proklamator, kemerdekaan kita, bersama Pak Hatta, kemudian diangkat presiden seumur hidup. Ya, tapi yang terjadi, kita sudah tahu. Ya, Pak Harto, kurang apa? Ya, bintang lima, seperti Jenderal Sudirman, temannya pengusaha, semua sepertinya juga sudah. Saat luar biasa tapi akhirnya kita tahu ya. yang ini insya Allah lebih enteng lagi kalau anda berani ya tapi kalau kita cuma pelintat pelindut ya bahasa medan pelintat itu belum ada jadi pelintat pelindut ya kemudian ya pelongo pelongo ya itu nanti tentu risikonya akan besar jadi punya Bismillah kita apa kita dorong perahu partai umat ini dengan bendera kemana kita akan menuju kemudian terus saja ya insyaallah kita sampai kepada tujuan ya. saya kira hanya itu saudaraku -saudara besok pagi kita akan ke tanah rincon dari sana saya ikut, akan ikut terus dengan pak edo sampai insya Allah ke Kalimantan, Sulawesi, Papua, Papua Barat, dan seterusnya. Ya. Hanya itu yang saya sampaikan, mohon maaf kalau ada hal yang tidak pas barangkali untuk manusia penuh kelemahan, kalau ada yang benar dari Allah, kalau ada yang tidak benar dari Amir Rais. yang fakir, yang do'if, yang punya kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu hadirin sekalian. Luar biasa, makin panjang perjalanan Ayahanda tentunya. Kalau itu kami cuma bisa tak berani ya jawab pantunnya tadi Ayahanda. Takut aku kualat. <laughs> Jadi cukup kami doakan saja anak dara memetik jambu. Jambu dipetik di waktu pagi. Kami doakan Ayahanda sehat-sehat selalu panjang umur murah rejeki telah sama kita dengarkan tausiah tentunya dari ayahanda selanjutnya akan kita perdengarkan juga dari tim pimpinan ayahanda Julham Jais kembali kita berhibur kepada tim kami persilahkan Ya tentunya dengan ini terpaut pandang di senja indah pandangan pertama begitu berkesan sampai di sini selesailah sudah hilap dan salah mohon dimaafkan dengan mengucapkan alhamdulillah dengan berakhirnya acara kita siang hari ini dan kami ingatkan kepada para pengurus untuk tindak beranjak sila dari ruangan ini dan kepada tetamu dipersilahkan jika hendak beranjak sila kami persilahkan tidak kami halang halang ite